bagus sih sebenarnya untuk KTR ini ya, di apalagi di FISIP, soalnya banyak yang ngerokok juga, apalagi di tempat umum. Cuman dalam prakteknya tuh kayak nggak sesuai gitu sama peraturannya, jadi masih banyak yang ngerokok tempat umum juga. Cuman alhamdulillah sekarang udah banyak berkurang gitu, jadi lebih tahu di mana tempat ngerokok yang lebih baik daripada di sembarang tempat gitu. Kalau saya sih menilai larangan itu nggak efektif. Karena bagaimanapun, ya bagaimana mau melarang mahasiswa untuk merokok gitu. Emang mereka mau di DO misalnya atau lain sebagainya. Kalau misalnya mau, itu bentuknya himbauan kan. Sampai sekarang walaupun tulisannya larangan, tapi masih himbauan. Kalau menurut Mas ada solusinya nggak? Iya sih, sebenarnya disediakan tempat merokok. Iya, tempat merokok yang khusus. Jadi rokok-rokok pasif seperti Mas ini, jadi nggak kesusahan. Saya nggak setuju, oke. Kenapa? Karena kalau di FISIP sih ya, bukan gua, karena gua FISIP kan. Dekan itu nurunin peraturan tukang rokok, tukang beli rokok, tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Jadi tiba-tiba dadakan udah ada aja, tanpa mahasiswa tahu. Jadi nggak tahu siapa yang setuju, nggak tahu siapa yang nggak setuju. Jadi kita, saya sendiri sebagai perokoknya kan. Masih setuju? Nggak setuju sih. Tadi gue namain apa yang disampaikan sama teman gue. Ini kan visip kan milik semua, nggak cuma milik dekan. Jadi untuk kalau bisa sih kedepannya, kalau misalnya mau bikin peraturan apapun, didiskusin juga dengan kita mahasiswa juga, karena kita juga kan istilah kita keluarga di sini juga. Terus kalau misalnya emang mau ada kawasan tanpa rokok, ya paling nggak sediain tempat buat kita untuk merokok. Karena di sini ada ya tempat sementara, tapi menurut gua tempatnya nggak layak menurut gua. Gue setuju sebenarnya sama larangan rokok di kampus, asalkan dibarengin sama fasilitas-fasilitas untuk yang merokok gitu. Kalau misalnya nggak boleh ngerokok di kampus tapi nggak disediain tempat juga, kayak di kantin tempat kita makan nggak boleh juga, kayak maksudnya kita kalau ngerokok harus ke parkiran dulu atau keluar area kampus dulu gitu. Selama ada barengan fasilitas sih menurut gue nggak apa-apa. Asal disiapin tempat buat yang ngerokok juga. Oh gitu. Masih? Sama sih setuju, karena emang udah jaga lingkungan juga kan. Cuman paling nggak ya sisain tempat lah buat. Di sini udah ada. Di sini ada, cuma nggak berbasiskan data gitu ya. Berarti pembuat kebijakannya nggak pernah tahu yang merokok berapa orang, jumlahnya, berapa persen yang merokok, berapa persen yang nggak merokok, sehingga area merokoknya masih minim. Jadi ya wajar dong gua langgar. Jadi kalau gua sih mikirnya tulisan itu kurang pas ya kalau di FISIP ya. Soalnya bahasa rokok itu sebenarnya bahasa kita sehari-hari gitu. Kayak gua ke kampus kalau nggak ngerokok kayak nggak ke kampus gitu. Kayak gua mau mikir juga malas mau nongkrong ngobrol kan. FISIP kan hubungan dengan sosial, jadi kan bersosial dengan orang gua harus ya sambil ngobrol enak lah. Kalau ngerokok aja nggak boleh, mesti juga sih. Berarti nggak setuju dengan adanya? Nggak setuju sih. Gak setuju, ya? Kecuali kalau mungkin dia ngasih tempat rokok yang tempat smoking area yang enak lah, jangan jauh-jauh banget sana ya, kali gue ngapain kesana gitu. Tapi solusinya dikasih tempat yang lebih enak untuk rokok. Yang dan manusiawi lah. Nggak jadi kelihatan lebih liar ya kalau yeah. Di luar kelihatan. Iya. Kalau masnya gimana? Tentang larang merokok? Sama sebenarnya nggak setuju dengan kawasan dilarang merokok, karena ini tuh rokok tuh kayak bahasa universal kita gitu loh. Kalau kita nggak ngerokok, jadi ngobrolnya tuh nggak enak. Gua ingat kata-kata di FIB, ini bisa dilarang tapi tak bisa dihentikan. Oh. Ada solusinya dari Mas? Kasih tempat ngerokok yang enak lah. Masa di kita harus pindah ke belakang sana tuh di daerah Takor terus ke sana lagi, yang ngapain juga kita ke sana, orang kita makan di Takor juga. Oh, nah, kalau gue itu termasuk orang yang gak ngerokok, jadi gue setuju dengan dilarang rokok itu, ya kan ya. Maksud juga, mungkin memang ya setiap kebijakan dari kampus kan, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Gitu pun orang teman-teman yang ngerokok gitu kan. Kalau gue pribadi yang gak ngerokok itu, gue setuju sebenarnya gitu kan. Tapi memang pada saat proses sekarang ini banyak pro kontra, karena lagi masa proses sosialisasi pihak kampusnya kurang bagus, seperti itu komunikasinya pun juga kurang berjalan dengan bagus, dan memang solusinya pun benar. Harus disediain tempat yang tempat khusus buat para perokok ya, kayak gitu ya. Memang jauh, saya juga nggak setuju kalau misalnya tempatnya jauh, kalau misalnya di sini ada tempat satu ruangan kaca atau apapun buat teman-teman merokok, itu lebih bagus ya gitu.